Pemirsa, seekor monyet yang melarikan diri dari seorang pengamen terpaksa diamankan petugas BPBD Sidoarjo, Jawa Timur. Monyet dewasa ini diamankan dan dievakuasi petugas setelah lepas dan menarik kaki seorang anak hingga masuk ke dapur warga. Inilah video amatir milik warga perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera, Desa Bendo Tetrek, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur, yang sempat merekam seekor monyet dewasa dirantai dan menjadi hiburan warga. Namun, monyet ini mampu melepaskan diri dari ikatan rantai hingga menyerang seorang anak dengan menarik kakinya. Pasca kejadian tersebut, warga akhirnya memutuskan untuk mengamankan dan mengevakuasi monyet ke petugas BPBD Kabupaten Sidoarjo. Warga menduga monyet tersebut diduga stres karena banyak warga dan anak-anak yang sering menggodanya dengan ranting atau dilempar batu. Berdasarkan pengakuan warga, monyet ini sudah ada sejak 3 bulan yang lalu, yang melepaskan diri dari seorang pengamen, hingga akhirnya monyet tersebut masuk ke dalam warung seorang warga, selayaknya manusia meminta tolong agar diselamatkan dari kejaran warga dan pengamen yang memburunya. Datang sendiri, dari sana jalan kaki, sekitar isak itu mas, datang sendiri, terus datang ke dalam toko, semua orang takut, ternyata nggak jahat. Ya itu baru suami saya berani nangkep. Berarti sempat dipelihara ya Bu? Iya, 3 bulan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.